Halo Racing Friends, apa kabar semua? Kembali lagi kita bertemu di Sims 4 Fafa Racing. Ketemu lagi dengan saya Daina. Kita akan masuk ke sebuah rumah di pegunungan, bukit, terus ada sungainya. Mau lihat seperti apa? Kita masuk dulu di sini ya. Bukan di sini. Ini bunker. Rahasia. Bukan di sini. Kita cari dulu. Saya sampai lupa saya bikinnya di mana. Itu ada di sini. Aneh banget kan saya bikinnya di Glimmerbrook. Kayaknya di sini tuh kayak ada fairy tale, ada fantasy apa gitu. Saya sih belum explore semuanya. Coba kita lihat Glimmerbrook ini apa sih? Bentar. The quiet town of Glimmerbrook may have more to it than meets the eye. Ya, pokoknya saya bikinnya di sini. Nah, kita masuk sekarang. Visit. Nah, pakai yang mana? Pakai ini aja deh. Nih, yang ada anak-anaknya. Yuhu. Yeay. Wah, malam hari nih untuk melihat dalam bentuk siang hari. Nanti bisa dicek di speed build-nya ya, teman-teman. Wah, ini dalam keadaan happy. Ini juga fine, ini juga anaknya juga fine. Oke, kita suruh dia gohir. Wah, ini siapa nih? Rambutnya pink. Ini tempat saya bikin jadi community space. Jadi semua orang bisa datengin. Wah, tuh lihat. Ada sungainya di sana. Jadi di sini saya bikin sungai buatan. Ya, kita lihat kode atas. Nah, ini kayak begini. Indah juga kan? Oke. Pertama-tama ini saya mau kasih tahu di sini ada jembatannya. Jadi dari sini tetak terus ke sini. Agak melintir sih posisi jembatannya ya, tetapi waktu yang awal-awal, kalau misalnya teman-teman lihat, dia tuh lurus ke sini. Nah, saya lupa kalau Sims itu nggak bisa dia. Jadi tadinya itu nggak ada belok dua kali. Ini kan sekali. Kemudian ini dua kali nih. Tak sekali. Tak dua kali. Nah, tadinya kan dia tak sekali terus turun ke bawah ke sini. Nah, saya pikir dari sisi sini dia bisa jalan lurus ke sana, ternyata tidak, teman-teman. Gitu. Jadi ya udah saya utik-utik gimana caranya, akhirnya udah bisa dapat begini. Tapi bagusnya ternyata jadi ada tempat makan di sini mereka. Oh, tapi mungkin bagus juga kalau kita kasih tempat barbecue mungkin ya. Kita setting ini dulu. Barbecue itu di nah ini dia. Nah, bikin aja yang kecil. Nah, nih. Yang kecil aja, warna merah kali yang lucu. Ditaruh mana ya? Nggak ada yang muat nih. Semua udah penuh dengan batu-batu. Oh, mungkin ini. Coba-coba. Di sini kali bisa kali nih. Nah. Tapi harus disingkirin pohon-pohonnya nih jadinya. Nah, nih. Kita mundur-mundurin dulu pohon-pohonnya. Ini masih nggak bisa, sebentar ya. Saya utik-utik orangnya, kita pindahin dulu. Tapi dia kayaknya nggak mau pergi dari sini. Kita cari tempat lain deh. Mungkin batu ini. Bentar. Kita pindah-pindahin dulu. Coba. Biar ada bisa tempat panggang memanggang. Sebisa mungkin di sini nih. Nah, sini. Ya. Yeah. Jadi bisa panggang-panggang di sini. Eh, dia tidur. Dia di mana? Oh, nginep di sini dia. Oh, ini aja. Kemarin kan udah chicken chimichurri tuh. Nah, ini aja nih. Grill fruits. Nah, bisa. Oke, kita kembali. Ngobrolin apa tadi sebelumnya? Tangga ya. Jadi tangga The Sims tuh dulu. Eh, dia loncat dong dari sini, bukan jalan dari sini dulu. Lihat nggak tadi teman-teman? Jadi tangga The Sims dulu tuh nggak bisa, namanya ditekuk-tekuk gini nih, pelintir-pelintir gini nggak bisa. Jadi udah kaku aja, lurus aja begini nih, lurus aja. Cuman seiring waktu
menambah desain-desainnya lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih apa ya, lebih fleksibel sih. Kalau orang-orang yang kayak saya sini suka yang nge-build lebih lucu. Wah, duduk di pinggir. Cie, duduk di pinggir kali ngeteh-ngeteh. Ya sebenarnya pada dasarnya ini kolam renang sih ya. Tapi sebenarnya ini maksudnya bukan kolam renang ya teman-teman. Maksudnya kali gitu. Cuman untuk menghilangkan pinggiran-pinggiran itu saya berusaha banget nutupin dengan batu-batuan. Cuman ya saya belum bisa sedetail itu untuk membuat tampak cantik ya. Tapi ya cukup lah. Not bad lah, not bad. Di sini saya bangun kabin lah. Ini berarti kan kabin-kabin in the wood. Perumahan di bukit-bukit atau apa ya? River Village lah, River Village. Nah kan very uncomfortable. Gimana nggak uncomfortable tuh, kedinginan tuh. Udah seru masuk aja deh dia. Bener-bener deh. Nih. Change outfit. Lah dibalik lagi. Kok bisa? Ah susah banget disuruh ganti. Dia mau cuci tangan. Jauh banget cuci tangan. Perasaan di sana ada. Sudahlah. Yang ini. Ini ditinggalin oleh kayak nenek-nenek gitulah. Makanya nih ada kayak meja untuk merajutnya. Dia ada pakai kursi goyang. Terus sebelah sini villa yang disewakan. Jadi orangnya di sini ganti-ganti. Di sini ada yang semacam sebenarnya sih ini dekorasi ya. Nih saya klik kanan ini nggak berfungsi si tendanya ini. Beda sama tenda yang sebelumnya saya buat di flat minimalis yang warna-warni itu loh. Nah kalau itu bisa berguna ke orang yang sewa kabin ini bisa sambil merasakan berkemah tuh kayak begini-gini. Nah ini dalamnya seperti ini nih. Ini tidur. Bagaimana kalau dia kita suruh bangun aja ya? Nah udah pakai baju dia. Aduh. Jadi isinya saya cuman paling ini aja kulkas, terus ini shower ya. Biasalah ini kan kamar mandi ya. Olivia age up. Wah, Olivia. Oh, oke. Okay. Dia ulang tahun. Teenage dom. Romantic travel with gym shorts and hormonal. Ah, oke. Okay. Lanjut. Kenapa nih? Kok nggak bisa? Oh, ini. Kita harus pick an aspiration. Aspirationnya harus kita tambah. Oke, okay. Kita tambah apa ya ceritanya ya? Animal, athletic, family, food. Apa dong? Yang seru aja. Creativity. Oke, okay. Creativity-nya apa nih? Musical genius. Lady of Needs, apa nih? Master Maker. Jadi dia suka bikin macam-macam nih. Best Selling Author. Master Actress. Oke, okay, artis. Oh, ini kita tambahin lagi. Ini aja. Loves Outdoors. Oke, okay. Ini pas kebetulan di outdoors. Jadi biar dia jangan bete nih, pas saya disuruh. Kadang-kadang ada Sims itu yang karakternya senangnya di kota. Ada yang senang karakternya di luar kayak begini. Nah, ada yang duduk lagi nih. Pada pakai bikini semua, yeah. Oke, sambil ngobrol teman-teman, ngobrol asik. Kepada enjoy nih semua nih. Nah ini makan lagi dia. Eh tadi sampai mana? Ya ini udah ya. Terus kemudian yang sebelah sini, udah pagi nih kayaknya nih. Ending holiday early. Jangan deh, kasihan. Freezing to death, iyalah, cuma pakai bikini tadi. Kalian rumah ini ada yang menempati single ya, cuma satu. Tempat tidur yang lain juga satu sih. Orangnya di sini jadi senang dengan melukis seperti itu. Supaya nggak sempit tuh ya, jadi tangganya saya bikin model begini. Manjat ke atas, ya suka lihat tiny house lah, kayak beginilah tuh. Wah udah pagi nih, keren kan teman-teman? Ya. Kenapa saya memuji karya sendiri ya? Lagi berenang lah teman-teman. Cie, dia berenang di sungai. Wah, seneng banget nih. Tuh. Apalagi ya? Oh ya, untuk batu-batunya ya nanti teman-teman bisa lihat di speed build ya. Ih, pada seneng-seneng banget ya. Saya juga ikut happy kalau pada seneng nih berenang-berenang. Jadi batu-batunya seperti yang teman-teman lihat di speed build. Ya saya sih cuman kreasiin aja macam-macam gitu, tumpuk-tumpuk aja asal, nggak asal juga sih ya, kira-kira lah. Namanya kalau biasa kan kali, kalau di nature, di alam itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Batu kali itu mungkin akan lebih baik kalau ininya nih, garis-garisnya itu nggak kelihatan gitu. Kedepannya akan saya buat lebih detail lagi mudah-mudahan. Ini untuk nenek-nenek isinya udah itu aja, paling stoves, kompor, sama apa nih, fridge.
cuci tangan. Sini pun juga saya bikin tempat cuci tangan sama ya, saya bikin supaya lebih artistik lah. Tangga melintir-melintir seperti ini. Wah, ini ngobrol nih. Wah, senangnya tuh. Terus udah, saya kira cukup itu aja. Oke, semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman terinspirasi buat yang lebih baik lagi. Ya, kita berputar ya. Sekarang lanjut cek speed build-nya. Bye-bye! To do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are.
are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.